Halo semua, balik lagi di channel Keluarga Permana Di video kali ini ada yang baru, berbeda Kami kedatangan paket dari Shopee Dan ini rencananya akan kami unboxing Ntar kita bawa ke kamar dulu ya Nah, kita unboxingnya di sini aja nih, cuman rada gelap sih dan paket ini e, dibeli di Shopee dari promo 12.12 -12 Shopee Yang mana harganya itu mulai dari 100 rupiah doang Nah, ada apa aja di dalam barang ini yang dibeli? Kita langsung buka aja Yuk kita buka Oke kita buka dulu guys, nah ini ditemenin anak e, gua Adista. Nah, tuh biasa tuh merusuh. Kalau misalnya kayak gini-gini, uh, doi seneng banget merusuh rusuh nih. Si anak ini nih. Nah, yang pertama kita lihat ada Milo Set Satu renteng ya. Uh, ya. Lumayan lah. Terus selanjutnya ada jam tangan Nah ini gue bingung tuh hidupnya gimana, ini lagi cari-cari uh, tombolnya, nah bisa gue cobain uh, langsung ke anak lumayan, lumayan ya jamnya ya paling nggak uh, anak anak-anak bisa mainin jamnya, walaupun nggak kepake sama orang tuanya, nah ini eh uh, eh abaikan abaikan ikat rambut yang di kepala itu istri iseng masangin sambil ngerekam soalnya. Nah selanjutnya barang ketiga ada lampu dan lampu ini ya, berapa berapa watt ya kalau nggak salah itu ya. Dan ini bisa dipakai sebagai lampu cadangan. Selanjutnya barang keempat ada face shield. Ini sih face shield eh, biasa pada umumnya sih yang kebanyakan dijual di supermarket juga kali ya nah ini uh, rada susah bukanya pada akhirnya nih gue gue robek aja nih uh, buttonnya eh button packingannya oke okay. lagi berusaha ngebuka nih nah ini dia fasilitnya fa biasa aja sih tapi ya lumayan lah untuk teman-teman mungkin uh, yang belum ada facelift bisa beli nih di promo 1212 shopee 12 murah banget semua barang-barang di promo 1212 12 ini start dari 100 rupiah doang. Nah ini gue pasangin di anak kacanya uh, nggak 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 suka dia Selanjutnya barang keempatnya, ada tisu basah yang ini pasti sangat berguna banget untuk Adista. Apalagi kalau keluar keluar bentuknya yang mini seperti ini jadi nggak menemui space ya di di tasnya Adista. Nah, dibalikin lagi dikasih nggak mau nih. Oke, okay, uh, kita lanjut. Apakah yang dibeli di, selanjutnya A mouse? Nah, mouse ini sih sebenarnya uh, gue nggak pakai sih karena udah ada MOS-nya Cuman berhubung uh, ketika gue lagi kerja, gue kan lagi banyak WFH sih work from home ya. Nah, si adista ini sering banget gangguin mouse di laptop. Gitu. Jadi uh, ini bisa dipakai untuk adista. Untuk main-main lah walaupun laptopnya belum ada nih Rencana paling nanti beliin dia laptop mainan gitu aja sih Oke lanjut kita review barang selanjutnya Nah ini ada sabun batangan dari Jensen uh, Ya untuk untuk tambah-tambahan lah ya Barangkali sabun Adista lagi habis Kalau Adista sih sekarang pakai uh, cetapil Kalau enggak mustela sih untuk uh, mandinya Nah ini bisa untuk cadangan Selanjutnya, nah ini nih, uh, gue is is iseng juga sih ini nih, ada masker 100 rupiah doang loh, jadi kita, kita uh, ini masker satu lembar ya lumayan ya teman-teman yang uh, mau coba beli barang-barang 100 rupiah ya silakan dicoba ya. Nah yang ini, ini gue udah udah coba uh, tiup sih pakai angin. Nah ini ini ini, dia itu kayak balon huruf-huruf gitu. Nah ini kalau nggak salah yang yang ini nih huruf angka gitu deh. Angka apa? Huruf 2 apa Z gitu ya. Nah selanjutnya. Kita lanjut ke barang kesekian-sekian-sekian. Sekian. Ya, refill dari key spray. Nah ini berguna nih untuk istri gue nih. Untuk refill untuk gosok. Jadi dengan harga seperti ini ya worth lah. Selanjutnya Uh, ini dia nih botol bukan botol ya apa tempat minuman dari kayak plastik gitu sih plastik mika 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 gitu nggak sih? Nah ini gue coba buka dan ini cukup cukup unik sih. <tuh> nah ini dia kayak gini nih bahannya ya kayak plastik plastik. Ya, plastik mika gitu. Plastik kalau misalnya lagi jilid tugas gitu loh. Teman-teman mungkin tahu ya. Nah, ini anak gue iseng coba. Dan ternyata nih dia dia nangis nih di sini nih. Kena tangannya kalau nggak salah gitu. Terus nangis. Apa nggak bisa buka gitu. By the way, nah ini barang selanjutnya nih. Keset. Nah, ini mungkin yang menurut gue lumayan nih bermanfaat. Bisa taruh depan kamar mandi nih. Nah, ini barang terakhir. Uh, yang ada di... Unboxing dari promo Shopee 100 rupiah kali ini dan ini kar karpetnya uh, cukup bagus sih. Nah kita lihat ya ada peta apa aja ya. Nah tuh tuh tuh. tuh, tuh. Nah ini nih video ini dia kayaknya terkena bagian pinggiran dari minumannya itu. Nah kita review balik apa aja yang tadi barangnya ada Milo, ada mouse, ada balon angka atau huruf terus ada key spray refill, ada lampu, ada masker, terus ada sabun Johnson, batangan, ada tisu basah, dan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, sama botol minuman. Nah, jadi teman-teman semua, barang-barang ini kalian bisa dapat di Shopee. Promo 1212 /12, semuanya mulai dari 100 rupiah dan teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk melihat apa aja sih yang dijual di promo rp rupiah ini, yang pastinya tidak hanya terbatas pada barang-barang ini saja, masih banyak barang-barang lainnya yang tersedia sekarang. So teman-teman langsung aja jangan lupa klik link di deskripsi atau di atas ini di video pojok kanan dan buruan sebelum kehabisan manfaatkan promo 100 rupiah ini oke okay, thank you semua sampai ketemu di video selanjutnya see you